Siap. Hajian Razi siap. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Pelukan. Pelukan. Oh iya. Nomor 2. Razi, kalau mau main mungkin harus nomor 1. Siap. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Ngobrol. Ngobrol. Iya. Ngobrol ada enggak? Enggak ada, enggak kedengeran. Kalau pakai helm terus berisik, iya. Lampu merah. Kamu sayang kasih sama aku. Apa? Aku sayang kasih sama apa sih? Iya. Kamu sayang kasih sama aku terus aja gitu ya. Gak kedengeran. Kata Hanji entah menurut survei. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak ya? Ada dong. Ada. Iya. Razi mau main atau lempar? Main dong. Sorry aja, kasih nanti dicuri ya. Kita main bersama dan handsome boys. Kok saya di sini? Situ. Ayo saya sini. Ketuanya malah diam aja. Tegang. Vigo. Suka naik motor? Sudah. Pernah bonceng cewek enggak? Boncengnya cowok. Oke. Ini karena kekasih ya. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Bercanda. Jadi selain dipeluk, bercerita, bercanda. Survei membuktikan. Ada enggak? Biar semangat dua lagi. Untuk sapu bersih mantap, 2 juta rupiah. Ayo, let's go. Ada Anta, ada Gary, siap. Anta, Gary, siap. Belum ada tetot nih. Feeling-feeling saya sih Anta tetot. Anta, siap. Kamu, Anta. Iya, benar. Anta, apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Berpegang tangan. Cie. Bener, pengalaman ini. Berpegangan tangan. Oke. Siap ya. Survei membuktikan. Pegangan tangan. Ada enggak? Ada enggak? Ini pengalaman nih kayaknya nih. Gary, pernah naik motor berdua? Sering. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor? Bayangkan. Saat menunggu lampu merah? Curhat. Survei membuktikan. Ada. Mau 2 juta?
Mau. Sejuta udah dapat kan tadi kan? Nih, udah juta. Jangan diskusi ya. Siap. Oh, Vin. Vin. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Nyender. Nyender. Bener-bener. Cie. Nyender. Survei membuktikan. Ada enggak? Siap Razi? Siap. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Ngegosip. Ngegosip. Gibahin orang kan begitu? Kalau itu ada kamu 2 juta buat tim. Kalau nggak ada, kita kasih kesempatan San yang masih berdiskusi dengan poin 150 yang sudah kalian kumpulkan. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Au! Oh. Sia-sia. 2 juta hilang. Au! Oh. Kalian tadi hilang 48 poin. Sekarang kalian bisa mencuri 105 poin. Asal ada jawabannya. Tinggal satu. Duduk. Belakang ceweknya. Ngapain ya? Sucin. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Lihat-lihatan. Lihat-lihatan di sepian. Iya. Tiba-tiba tukang koran muncul, iya. Tasya, apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Kan kayak gini nih, neok dikit, set, lirikan di spion. Iya, curi pandang, curi. Curi-curi poin. Iya. Tak, apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Aku di belakang nih, pacar aku di depan. Pengen lihat muka yang lihat di spion. Oh, lihat spion. Sama. Sama. Hanjian mudah-mudahan beda nih. Ini 3 udah sama. Kasih masukan yang bagus ke Nabila. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Kan duduk. Kau sama juga, awas ya. Duduk, duduk. Kan aku ceweknya nih ceritanya. Ya aku buka HP. Ayang, beliin ini dong, main handphone. Iya. Handphone. Saatnya mau rotin. Kalau enggak aku turun nih. Iya. Kau udah deh, iya benar. Iya. Kata cowoknya mendingan terlambat lampu merah. Tangkap polisi deh. Takut. Oh iya. Nabila. Oke. Siap. Apa yang dilakukan sepasang kekasih di motor saat menunggu lampu merah? Lirik-lirikan di spion atau curi pandang. Kunci. Ini ada sih. Survei membuktikan. Ada enggak? Anjir, mana Bila? Ceritanya kalian cowok sama cewek ya ceritanya ya? Ceritanya. Cowoknya gondrong. Nah, pegang itu. Sambil kita lihat ya. Cowoknya gondrong. Buka lirik-lirikan di spion, kita lihat jawabannya. Nomor 4-nya adalah... Gak boleh, Pak! Bukan ada, Pak! Ya juga sih. Iya. Gak boleh. Iya. Gak boleh. Tapi ada di surveinya, silakan. Iya, jadi gitu. Gak boleh. Cowoknya. Bukan murim. Bukan mahram.
Oke deh. Eta dan Vigo siap, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang, bersiap. Kami akan mensurvey 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Ayo, siap, fokus, jangan ngobrol ya. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Mau minjem charger dong. Mau minjem charger dong, oke. Survei membuktikan. Ada. Siap. Tadi hanya mengulang pertanyaan, tapi ada satu kata kunci yang mungkin bisa dibenarkan, tapi kamu tak sebutkan. Selain itu, Vigo. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Lobet nih. Lobet nih. Oke. Lobet nih. Survei membuktikan. Lobet nih. Lobet nih. Ada lah ya. Ada dong. Ada. Baterai aku low nih. Oke. Vigo, mau main atau lempar? Main! Oke, Handsome Boys, kita main dengan mereka. Terima kasih, Atta. Oke. Oke, tak. Yap. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Minjem kabel lo dong. Minjem kabelnya dong. Membuktikan ada nggak sih Gary, yang umum aja, yang umum, yang gampang. Charger gue ketinggalan bentar. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Charger gue ketinggalan nih, pinjem dong. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada. Ada gak? Ada. Kevin. Silakan diskusi. Bayangin aja dulu kejadiannya. Pin, kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? HP kamu udah full gak? Iya. Survei membuktikan. Mulai terbayang situasi kondisi seperti apa. Oke. Razi. Oke. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Ya. Kayaknya Razi low bat deh kamu. Aduh sayang banget. Siap ya. Ayo dong, 64 lumayan deh, Sijin. Jadi nih. Iya, yeah. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sudah dipakai? Oke. Lewat. Sayang. Tasya. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Jangan pelit-pelit dong lu. Oke. Atta. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Gantian dong. Hanjian. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Baterai lu udah berapa? Oke. Nabila, siap. Kalimat apa yang diucapkan saat ingin meminjam charger yang sedang dipakai? Gantian dong. Survei membuktikan.
Kejutan 2 juta rupiah. Wow, 2 juta sudah di tangan. Dan nilai juga pecah dari 0 jadi 64, lumayan. Dan kita akan lihat nih, yang belum terbuka nomor 5-nya adalah baterai kamu berapa persen ada? Hanjian jawabannya tadi. Enggak apa-apa, tapi kan yang itu dapat itu duit. Oke, nomor 3-nya adalah pinjam sebentar ya. Dan nomor satunya adalah boleh pinjam charger gak? Tuh gitu. Tadi gak ada kata-kata bolehnya, gak ada tadi gini. Pinjam chargernya ini boleh pinjam. Nah itu kata kuncinya di bolehnya itu. Gak apa-apa ya. 2 juta sudah dapat. Oke, sudah pecah nilainya.